Halo semuanya and welcome back to video Space for the Unbound. Okay, langsung lanjut kita mulai petualangan bocah Atma ini ya. Ngapain lagi nih orang? Warungnya tutup, mengecewakan sekali, penipuan. Okay, episode lalu itu sedikit recap. Kita mau cari bahan untuk si kucing ya. Kucing biar ada tempat tinggal gitu. Jadi wah, episode lalu itu udah ngambil seng, terus udah ngambil bantal dan udah beli mangkok dari Pak Tua yang di depan sini. Oke. Kita langsung saja ke sini ketemu si Raya. Dan gue masih penasaran si Rayanya kayak masih punya magic atau apa gitu. Menemukan semua bahan rumah kucing. Udah loh. Barang kita membuatnya bersama. Sekarang pergilah yang siap bu. Ah udah loh, enak aja lu. Nih bantal. Oke, terus ini lagi mangkuk. Ya ini kan gua juga yang kerjain kan ujung-ujungnya. Coba lihat nih rumahnya nih. Mari kasih lihat kerjain. Ah, gua juga yang kerjain, lu lihat. Rayanya berdiri doang, anjay. Parah. Dia tidak menyukainya ya. Tidak usah dipikirkan. Oke. Jangan bermasalah, kamu masih belum menemukan semua bahan untuk rumah kucing. Oh. Makanannya. Iya, makanannya lupa gue. Nih makanannya. Lu nggak bersihin dulu apa itu bekas duit? Ini nggak ada auto apa? Oke, dikasih kalung. Oke, ayo. Mana? Tadi kan sebelah situ nggak bisa. Sebelah sini juga nggak bisa jalan nih. Pergi ke bioskop dan menonton film bersama Raya. Oke, bioskop di mana? Perpustakaan. Tepi sungai, balai warga, lapangan, toko kelontong. Oh, bioskop di ujung sana. Oh, yang ada premannya tadi. Kita harus lewat yang ada premannya tadi. Lama lu Raya, ah beban. Gak bisa, ayo jalan. Ayo jalan. Aku tidak peduli sekitar. Ini shiny ya? Oh bukan. Shiny. Bioskop seberang sekolah. Gokil sih. Sudah aku bilang pergi sana. Oh, Nona Raya. Halo. Oh, sedang apa di sini? Aku dan Atma ke bioskop dan kalian menghalangi kami. Baiklah, ayo kita. Lu gila, ini Raya siapa? Ini Raya siapa? Tidak, memang sifat mereka begitu sepertinya. Atau mungkin kekuatan anak cewek. Kekuatan anak cewek. Cewek yang berkuasa. Itu lu pernah ngapain mereka cuy? Bebek-bebekan. Cyborg rap.
Hunter ya kan, return anjas. Bicara kwek 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 kwek. Lelahnya ya, kasihan. Gue suka kasihan banget sama orang-orang yang pakai kostum ini, kadang minta minta uang di jalan, atau misalkan ya duduk di tepi jalan itu, gue kasihan banget, panas gitu loh. Akhirnya aku mengajaknya, karena aku tidak akan mengacaukannya. Lo kan boleh ngomong sama dia tuh. Mana hati? Diputar hari ini. Sequel film terkenal Cyborg Raptor akan ada lebih banyak undangan dan tentu saja lebih banyak rap tontonlah. Dan wow, ini kayak promosi zaman dulu ya. Kayak gitu dulu bioskop. Mana hati. Pengen screen capture sebenarnya tapi nggak bisa. Oh bisa. Jadi gak bisa, aneh. Tadi nggak bisa anjay. Saha, oh jadi yang mengembara kamu melihat berita semalam, komen kancur akan datang. Apa kamu tidak ingin selamat dari itu nak? Hanya dengan 1 juta rupiah kamu bisa mendapatkan batu akik lagi. Udah, iya. Pawel lu bacot. Aku mau nonton Cyborg Raptor Return, ya katanya mana hati juga bagus. Mana hati, aku menjadi cinta-cintaan itu hanya untuk orang dewasa yang membosankan. Tapi aku suka film romantis, soalnya tidak ada film yang mood. Oke. Okay. Oke, kita masuk. Ih, 21. Ini ada yang beginian, doi. Ambil dulu. Manta, yang ini rasa strawberry. Gue mau ngecek dulu atau gue ngomong dulu ya? Gue ngecek dulu kali ya. Tuh, jangan buang sampah. Kalau kalian habis nonton tuh, mereka tuh sediain tong sampah di bawah. Sekarang ya, bawa sampah kalian tuh ke bawah. Jangan taruh di kursi, tahu diri gitu loh. Kasihan orang yang mau nonton selanjutnya, biar cepet. Sampai filmnya berhenti diputar, lebay lu. Nonton tiap hari. Segelas kecil popcorn harganya 3.000, bahkan lebih mahal dari harga karcis filmnya sendiri. Aku tidak tahu dari sini. Duit gua kalau nggak salah sisa 2.500 deh. Uji untuk keamanan Studio 3. Oh hai Atma, halo. Aku sedang mengakhiri mampir ke tempat kerjamu. Kenal coy, ada kenalan dia, gokil. Anjay mabai, tidak karcis, tidak boleh masuk, maaf. Oh iya. Beli karcis, gue beli karcis. Halo, hai. Jadi film yang menarik perhatianmu. Salah keduanya terlihat membosankan. Ya. Aku suka film yang ada binatangnya. Andai ada kucing di film-film ini. Iya mbak, ada tentang kucing. Apa ada film-filmnya? Binatangnya prasejarah adalah tokoh utama dari Cyborg Raptor Return. Oke. Okay. Katanya Raptor memang binatang, betul. Tidak begitu juga sih. Sorot di mana hati? Oke, okay. Itu tidak dihitung. Gini, aku hanya melakukan pekerjaanku di sini. Kalian mau beli karcis atau tidak? Betul, kami tidak. Ya, kami sudah di sini sih. Kita nonton film apa, Atma? Cyborg Raptor atau Mana Hati? Aduh, gua mau nonton Cyborg Raptor aja. Cyborg. Aku pernah nonton film ini pertama jadi aku.
aku belum pernah nonton film pertamanya, jadi aku agak ragu bisa mengikuti ceritanya. Raptornya terlihat lapar. Mau nonton sabuk. Aduh, gimana ya? Kalau mau, biasa kalau orang mau pacaran itu biasa nonton cinta-cintaan ya kan, mau ngedate. Film romantis. Tapi kalau film ledak-ledakan, kalau gue pribadi, misalnya gue jalan sama cewek gue nih, ada dua pilihan, film action atau film cinta-cintaan. Gue akan pilih film action, karena gue gak suka film-film lenje cinta-cintaan begitu, tau gak? Aku takut raptor. Oke, ini aja deh ya, kita mana hati aja deh ya. Tuh kan cocok kan sama mereka kan, cinta kisah sepasang remaja di masa SMA. Jatuhnya terlalu ketebak tidak sih? Bacot lu Raya. Aku sedang ingin nonton film romantis, tidak terlalu klise. Enggak. Ya udah. Gua akan mengikuti diri gua. Gua akan nonton ini. Bodoh amat. Yap. 4.000 sebentar, duit dia 2.500 coy, kurang 1.500. 2.000 bahkan. Aku, lu kan tadi suruh gua belanja ini ono, kambing. Lu suruh gua beli makanan kucing. Terus lu suruh gua kalaupun tadi gua beli rokok, duit gua masih 3.500 coy, kurang. Dikasih magic lagi dong. Hah? Jangan promosi pemutaran khusus di video ketiga untuk merayakan hari jadi bioskop. Beli satu kartu dapat satu kartu. Parah banget. Bisa begitu ya. Selamat ya kalian berdua. Apaan sih bisa begitu? Nggak jelas. Pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Wah, ada begituannya. Pecat. Ini loh karcis. Salah. Ayo Atma, kursi kita di sekitar sini, filmnya akan segera dimulai. Gak ada yang nonton loh. Itu kayak nonton film serem jadinya kan. Mana anjay? Banyak sekali yang terjadi hari ini, kau tahu. Tapi aku senang bisa duduk di sini dan nonton film bersamamu sekarang. Aku juga. Dan aku punya sesuatu membuatmu ini sempurna. Ah, kasih hadiah. Beli popcorn semahal itu? Tidak, aku bawa dari rumah. Anjay. Boleh juga, pacarku memang hebat. Hehehehe, boleh aku minta? Boleh dong, tidak mungkin menikmati film tanpa popcorn. Betul sekali, seperti katamu, aku pernah bilang begitu. Filmnya sudah mulai. Tangannya pegangan, malu-malu anjing ini mah. Lagi. Ya, Cimon. Luar, ada ledakan apakah itu? Cyber Raptor akan kau kembali. Pegangan lagi.
Kamu sengaja kan? Ya. Aku kembali. Wow, pergilah bersamaku kalau kamu hidup di zaman prasejarah. Duar. Tidak mungkin, Ger. Hasta la vista, baby. Duar. Makan mulu. Kucing. Dengan Catman, Duar. Eh? Jadi aneh. Akulah Catman, mengeonglah dengan kencang mengikuti. Hah? Film ini jadi mengi ya, gua aja denger jadi aneh. Sekarang sudah waktunya untuk kembali ke kota aku. Terima kasih, Cat. Sumpah, agak GG coy filmnya. Terlepas dari perubahan arah cerita yang aneh, filmnya menarik. Oh ya, menarik kan menurut lu? Wah, benar-benar dia bisa magic, coy. Negeri kucing ajaib. Baru saja membuat enggak. Gini. Gua kalau jadi Atma, gua akan freak out, gua akan kaget dari bioskop tiba-tiba gua diteleportasi entah kemana ini. Dan Raya baru ngomong, gua baru saja membuatnya. Astaga, itu apaan anjay? Dan kucingnya bisa ngomong. Sudah punya kekuatan dari dulu dan sekarang dikasih tahu. Apa kekuatan punya efek samping? Menciptakan apapun? Kayaknya bisa deh karena dia bisa menciptakan dunia kucing ini dalam waktu sekejap. Gua akan nanya efek samping. Aku tidak apa-apa, tapi kekuatan memang ada batasnya. Aku bisa jadi terus-menerus melemah sampai pingsan karena kelelahan kalau aku memakainya terlalu sering. Oke, begitu ya. Apa kekuatan menciptakan? Oke, disuruh nanya dua-duanya. Menaruh uang di kantor seorang membuat orang mengambang. Ah, lu. Masih punya makanan kucing sisa kan? Ayo kita beri makanan mereka. Makanan kucing ke tadi cuma 2.000 ya, murah banget ya. Zaman kapan? Selamat makan kucing-kucing. Ini apa? Ini rumah kucing jauh lebih besar daripada yang kita buat untuk Admiral. Wow. Aku mau mencari collectible item dulu. Kali ada di sini.
Tidak ada collectible item. Warnanya kucing lain di sana. Mana kucing apa lagi? Oh ini, astaga. Eh, kok nge-glitch kucingnya? Ah, bunga kuning sama seperti yang ada di mimpiku. Tunggu, aku punya buku merahnya juga. Mungkinkah aku bisa apa namanya, space dive? Apa aku bisa melakukan di dunia nyata? Tidak salahnya mencoba. Lu pikir ini masih dunia nyata? Iya masih sih, nggak tahu lah ya. Kita coba space dive. Itu gua ke kiri nggak bisa, kanan. Kanan ada lagi gak? Kosong. Ini bunga ini juga ada waktu melakukan space dive ke anak perempuan itu. Siapa namanya ya? Dan apa ini? Si itu, si... siapa? Fatima ya? Siapa sih namanya? Lupa gua jadinya. Kertas bukan naskah buku cerita. Waktunya telah tiba, dunia sudah berakhir, seluruh planet akan hancur menjadi debu. Ada yang bilang kalau itu hanya coretan anak-anak, tapi sebenarnya bukan. Siapa di sana? Itu adalah sebuah ramalan yang menceritakan nasib dunia ini. What the fudge? Kucingnya gede banget. Kau tidak akan bisa menghentikanku untuk memenuhi ramalan itu. Tunggu apa? Nyahlah. Diterbangin gua. Pingsan tiba-tiba. Oh tidak, tenanglah semuanya. Ha, Raya. Dongeng baru. Oh semuanya mau nyerang cuy. Admiralnya juga. Mana admiralnya? Pergi his. Semua akan musnah, miau. Oh tidak, sepertinya mereka sudah siap untuk menyerang. Ujungnya ini jadi aneh setelah aku mencoba space dive. Aku melakukan kesalahan. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Atma, bertahanlah. Pergi. Is. Semua akan musnah. Miau. Tidak, tapi efek sampingnya, ah tidak, ini salahku, maafkan aku, apa ya, aku terlihat, kamu terlihat, kita harus ke rumahmu sekarang. Seperti biasa, gua akan tetap memeriksa kali ada collectible item ya kan di sini. Ih, berantakan anjir tiba-tiba. Ih, jadi siluman kucing. Ya ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bertingkah seperti kucing. Apa mereka sudah jadi gila? Bioskopnya jadi aneh. Mungkin aku bisa aduh jangan. Jangan ntar lu mati lagi. Aduh, tunggu di sini, aku akan bawa kita keluar di sini. Oke, okay, let's go. Be a man, bro. Ada kata sandinya di gemboknya. Berapa kata sandinya, anjay? Ada kata sandi di gemboknya. Iya. Tapi gimana cara gue menemukan kata sandinya, coy? Aku tidak tahu. Aku mau pulang. Iya. Terus gue juga mau nganter. Apa ini semua? Ada yang bisa kasih gue kata sandi? Ayo keluar ruangan. Semuanya akan menjadi mental. Maka melakukan apa sih? Ada syuting film. Kenapa kau begitu? Seorang tolong hentikan mereka. Meong meong his.
Oke, kita space dive lagi. Salah pencet, gua malah keluar. Kucingnya ngeglitch semua, coy. Periksa, halo, ada orang di sana. Tolong, aku terperangkap. Waduh, tertutup rapat. Aku harus mencari cara untuk membukanya. Cepat, seseorang carilah kapak. Di sisi gelap sekali, aku takut gelap. Di mana aku bisa menemukan kapak? Aku cari sekarang. Di mana aku bisa? Di depan tadi. Tapi terkunci oleh kata sandi. Tidak juga, bos kami baru saja menggantinya kemarin. Seingatku, kata sandinya dari film horor favoritnya. Apa judulnya ya? Film horor favoritnya. Cari sekarang. Cari gergaji, kapak, palu, atau apapun. Film horor favoritnya. Apaan film horor favoritnya? Oke. Nggak bisa masuk gua. Tumpukan sampah. Sampah popcorn ini. Berasa krusuk, hah? Apa yang bergerak di sana? Nggak bisa, coy. Gua nggak bisa maju. Oke, kita keluar. Kayaknya kita harus cari kapak dulu sih. Nah, ini nih. Katrina Adventure. Tar. Ada yang aneh di poster ini. Kucing-kucing sepertinya tertarik dengan ini. Oke, okay. Aku harus menemukan sesuatu soal ini. Periksa, ada yang aneh dengan poster ini. Kucing-kucing sepertinya tertarik. Aku harus menemukan. Oke, okay, itu dia. Oh, 1991. Nih, horor nih. Oh, diganti, coy. Jadinya matahari abadi di sekolah pas ini posternya. Nah, ini nih. 1991. Ini kode untuk kapaknya ya. Karena kita ngomong dulu sama dia. Masih ada kucing di semua poster, aku tidak bisa keluar. How? Oke, diinteraksi dulu ya. Oke, terus ini. Tulangan Sabrina, ini pasti posternya, oke. 1991 ya. Oke, sudah nyala semua pohonnya. Hey, kau. Oh, kucing ini sudah pergi. Iya, mbak. Bisa keluar sekarang. Oke. Okay. Terima kasih. Ini berantakan sekali sini. Membutuhkan ini. Ini apa? Sapu. Ya, gue tahu itu sapu. Aduh. Oh, sapu itu untuk bersihin popcorn. Popcorn yang tadi berantakan. Ye. Tadi kan gue gak bisa masuk tuh, gue masuk ke sini. Ah, gue ambil kapak dulu. Satu, sembilan, sembilan, satu. Nice. Oke. Okay. Space dive lagi. Kita kapak sekarang ininya. Per
periksa. Oh tidak, aku masih belum bisa keluar. Aku butuh kunci. Aku akan mencarinya cepat ya. Gak ada kunci sebelah sini. Berarti ini orang kayak terakhir deh. Soalnya gak ada kunci di sini. Berarti gue harus bersih-bersih dulu yang di sebelah sana. Mungkin kuncinya ada di sana kali ya. Tapi kayaknya untuk kalau apa gue terusin aja ya, gue bingung nih. Udah 30 menit ya kan. Tapi kayaknya gue akhiri dulu saja part kali ini sampai di sini ya kan, lagi seru-serunya ya kan, biar kalian penasaran gimana kelanjutannya si Atma sama si Raya ini ya, apa lagi dikepung kucing-kucing ini nih ya. Oke. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe. Thank you banget yang udah nonton. So see you di next video. Bye bye.